dong. Kau pulangin. Kau cocok. Penusuan enggak. Cocok pakai apanya? Pisau. Jadi Tribuners, sebagai informasi bahwa yang ada di depan kita ini adalah pelaku begal yang terhadap korbannya seorang siswi SMK di Ogan Ilir. Motor. Ah, berarti HP sama motor, ya? Motor itu kau krempang-krempang ngapo, Cok? Boleh ngapo? Hah? Motor tuh sangkat ke krempang-krempang tuh ngapo? Maksud dan tujuan kau? Untuk apa? Maksud dan tujuan aku, kau pernah ngambil HP-nya, ya? Oh, motor itu sangkan kau terus kau apa maksud kau tuan kau tu apa biar aku biar itu hilang kejejak, hilang kejejak, tidak kejiran. Kau ketakutan, kau lari kemana? Dulu sendiri aku sepucu. Ah, sepucu, sepucu tu kemana? Masuk sungi dah. Iya. Lewat sungi. Iya, masuk sungai. Jadi tak pacak berjalan darat. Ya? Iya. Jalan sungi ya. Iya. Jadi kau naik ke motor tu di mana? Pakai ketek kan? Pakai ketek. Iya. Kau naik ke, kau bersembunyi di? Di pondok. Pondok karet. Ngapa kau tujak? Nah, kau. Tino itu kan? Iya. Ngapa kau tujak? Lawan apa? Satu melawan dan teriak kak. Dia senyum. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!